Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Felix 404 guys ya. Oke, di video kali ini aku bakal main game Dynasty Warrior 5 lagi, dan di video kali ini aku bakal ngasih tutorial gimana cara ngedapetin weapon ke-4 dari Luxun guys ya. Oke, sebelum ke videonya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa klik tombol like-nya jika kalian suka guys ya. Oke, dan di sini kalian harus syaratnya yaitu kalian harus selesai semua itu dulu menggunakan Luxun supaya kalian bisa dapat senjata dan item guys ya. Dan jika sudah nyelesain semua udah, kalian langsung aja ke free mode ya kan, ke free mode, kemudian kalian pilih Battle of the Castle guys ya. Dan di sini kita harus berpihak di UFOS dan kita pilih hard. Oke, sebelum ke pemilihan karakter, kalian jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa klik tombol like-nya jika kalian suka guys ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel Felix 404 ini guys ya. Oke, dan di sini langsung aja aku pilih Luxun dan kita pakai kostum yang pertama guys ya. Untuk preparationnya seperti biasa aku pakai yang ini aja, musuh 5 guys ya, charger 12. Dan di sini untuk itemnya aku pakai yang S guys ya. Dan di sini untuk musuh aku nggak pakai karena aku pakai yang defense, dan untuk life nya tetap aku pakai yang 11 ini guys ya. Oke, untuk bodyguard aku pakai Suzu supaya kita nggak terlalu diremehkan oleh musuh guys ya, karena ini musuhnya di hard ini sangat sakit guys pukulannya guys. Jadi langsung aja kita ke syaratnya guys ya. Untuk syaratnya yaitu kalian harus ngalahin Macho dan Yang Wei sebelum kalian masuk ke kastilnya Liu Chen ini guys ya. Jadi tungguin aja sampai kalian berhasil ngalahin kedua ini guys. Untuk Macho nanti dia bakal kabur, jadi tungguin aja di sekitar sini guys. Pasti Macho akan spawn lagi di sini, jadi tetap tungguin aja di sini guys ya. Oke, untuk bodyguard kita sudah, dan unit info Sun Kuan, Luxun. Oke, dan langsung aja kita ke videonya, let's go. Battle of the Castle, ini dia. Oke, di sini aku. This whole land will soon be ours. We'll surround the castle. The main army shall protect the center. Wong Gai will begin encirclement from the left flank, while Zhou Tai secures a space for our reinforcements on the right. Oke, di sini akan muncul pesan nih. Kita hancurin aja guys. Kita kalahin aja mereka guys. Oke, kita kalahin prajurit pisan ya. My blade will make you pay for your injustice. Ini cacat Macho sudah datang guys ya. Langsung aja kita kalahin Macho guys. Let's go. Kemudian kita ke tempat Macho. Macho itu dia, Macho. Lah, ini apa dah spawn di sini? Kita akan melawan Macho. Right, panjang sekali cak lawannya guys. Oke, kabur. Sini loh. Wajahnya bosku. Have you sharpened your fangs? Fangs are for the weak. I fight with this spear of justice, forged in the fires of virtue. Justice is with me. Prepare yourself. Wow. Oke, langsung aja kita skip. Macho udah musuh guys. Sekali tebas aku mati. You fell for it.
Sabar, kita tunggu sampai astagfirullah. Malah kesini dia. Awas. Quickly, secure the position for our reinforcements. Oke. Oke. Maco udah mati guys ya. Langsung aja kita cari nyawa dan kita bagi ke Yang Wei. The tides of battle have shifted in our favor. Yang Wei. Oke guys, di sini aku bakal lawan Yang Wei guys ya. With the Prime Minister gone, it's up to me to guard this castle. You? Ah, you must be Zhang Wei. So, you're the future of Shu, are you? Ha! This will be easier than I thought. I am not going to let you get away with that. Here I go. Jangan sampai masuk ke markasnya Liu Chan guys ya. Oke. Mati nih harusnya. Oke. Berhasil guys ya. Mati ya guys ya. Apakah dapat available item? Dan kita dapat guys ya. Dan posisinya ada di dalam sini guys. Kita lihat di battle log dan posisinya ada di dalam apa namanya, kotak-kotak ini guys ya, di bagian atas pojok guys. Langsung aja kita samperin untuk ambil weaponnya guys. Oke. Dan lokasinya ada dua di sebelah sini. Ini dia untuk item ke untuk weapon keempat dari Luxun guys ya. Langsung aja kita ambil. Oke, ini dia weapon keempat dari Luxun terambil guys. Tapi ini ada gentong kita ambil. Oke, full. Dan kita langsung aja kalahin Liu Chan guys ya. Intinya kalian maco sama Jiang Wei guys, jangan masuk ke dalam kastilnya Liu Chan terlebih dahulu guys. Oke, di sini langsung aja aku ke tempat Liu Chan untuk ngalahin dia guys ya. Tapi nggak tahu bisa atau enggak. Ya, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Mana nih Liu Chan? Oke, ini dia Liu Chan guys. Oh shit, itu dia. Sabar. Oh shit, 3 lawan 1 guys. Apa ini? Mana? Kita, oh, di belakang kita guys.
Oke, Lucan udah mati guys ya. Dan kita berhasil untuk mendapatkan weapon keempat dari Luxun guys ya. This is time for Luxun. Oke guys, kita berhasil ngebunuh Macau dan Yangwei guys ya. Syarat kita sudah terpenuhi dan weapon sudah kita ambil dan akhirnya dapat juga weapon keempat dari Luxun guys. Lucky 16. Dan ini kita ganti. Ini dia weapon keempat dari Luxun guys ya. Langsung aja kita ganti yang mana nih? Kayaknya yang medium ya. Oh yang ini aja guys, Lucky 16. Kayaknya nggak perlu lucky dah kita. Langsung aja kita ganti di sini, oke? Oke. Oke, kita dapat bodyguard, kita buang saja, nggak perlu ya kan? Dan kita save dulu. Oke, di sini gue Felix. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata, mohon dimaafkan ya guys ya. Dan di sini gue Felix pamit undur diri, sampai jumpa di next video. Bye bye.